Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, di video ini saya akan kasih tutorial cara membuat tulisan terbalik di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan aplikasi sosial media lainnya. Oke sobat, bagaimana caranya? Sebelum lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke sobat, untuk membuat tulisan terbalik, di sini sobat memerlukan sebuah aplikasi yang bernama Upside Down. Sobat bisa download secara gratis di Play Store. Untuk ukuran aplikasinya kecil, jadi sobat tidak usah khawatir untuk kehabisan memori internal. Oke sobat, jika sobat sudah download, silakan sobat buka aplikasinya. Oke sobat, di sini kita bisa langsung mengetik tulisan yang kita inginkan. Tapi sebelum itu, pastikan yang terpilih adalah pilihan yang ada di bagian kiri ini. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal masukkan kata-kata yang ingin kita masukkan. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan menuliskan kata jangan dibaca. Oke, di sini sobat bisa lihat jika kita balik, maka akan terbaca terbalik juga. Nah, supaya ketika dibalik bacaannya tidak terbalik, sobat silahkan centang pada bagian reference. Kita centang. Sekarang kita coba balik. Di sini sobat bisa lihat tulisannya sudah terbaca dengan benar. Oke sobat, sekarang untuk kirim tulisan pesan terbalik ini, sobat tinggal klik ikon share ini. Kemudian pilih kemana sobat akan kirim pesan terbalik ini. Sebagai contoh, saya akan kirim ke grup WhatsApp. Oke, di sini sobat bisa lihat tulisannya terbalik. Oke sobat, cukup sekian dulu tutorial singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke sobat, bagi sobat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke sobat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a past, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.